Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar bangun trapesium dan layang-layang. Trapesium vulva menggambarkan seperti ini. Ada A, B, C, dan D. A, B, C, D, E. Di sini A, B, vulva tunjukkan. A, B sama C, D ini sisi yang sisi yang sejajar. Ada atas, ada bawah. DE ini disebut tinggi apa? Iya, pintar. Tinggi trapesium. AB sisi sejajar bawah. CD sisi sejajar apa? Biar kalian mempermudah mengingatnya, AB ini disebut sisi sejajar. S1. CD sisi sejajar atas disebut apa? S2. DE kita sebut dengan apa? Tinggi, yakni tinggi trapesium. Paham sampai di sini? Karena kita sudah mempunyai sisi sejajar atas dan bawah dan tinggi, maka rumus luas trapesium adalah setengah kali S1 ditambah S2 kali tinggi. Itu untuk mencari luas trapesium. Bagaimana dengan keliling trapesium? Keliling trapesium adalah jumlah dari keempat sisinya, yakni AB, BC, CD, dan DA. Paham? Berarti L di sini adalah apa? Luas. K di sini adalah keliling. Nah, kalian sudah mengetahui rumus mencari luas dan keliling trapesium. Sudah ada angkanya bahwa sisi sejajar bawah berapa ini? Berapa? 19. Tingginya berapa? 18. DE ini adalah tinggi. Kalau BC itu apa sih? Sisi. DC 7 cm disebut apa? Sisi sejajar atas. Kita masukkan ke rumusnya. Apa untuk mencari luas trapesium? Setengah tambah S2 kali tinggi. Ditulis dulu setengah. S1 tadi apa? AB berapa? 19. Ya, pintar. 9. S2-nya berapa? 7. Tingginya berapa? 19. Ingat, tinggi di sini adalah D sama E. Berapa? 8. Kita hitung bersama-sama. Setelah kali 19 tambah 7. 26 dikali 8 setengah. Ayo dihitung semuanya. 26 kali 8 berapa?
cm persegi karena mencari luas. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Paham. Untuk luasnya paham? Paham. Sekarang baru menghitung apa? Keliling. Apa rumusnya? AB tambah BC tambah CD tambah AB. Nah, AB-nya berapa di sini? 19. BC-nya berapa? 10. CD-nya berapa? 7. DA-nya, AD-nya berapa? 10. Kita jumlahkan. Siapa yang bisa menjawab? 19 tambah 10 tambah 7 tambah 10. 45. Ya, pintar. 46 cm. Jangan lupa satuannya. Mudah? Paham? Sekarang yang kedua. Layang? Layang-layang. Itu biasa bermain layang-layang? Anak cowok? Jadi harus hafal rumusnya. Di sini bangun layang-layang terdiri dari ada atas, kalau dibelah ya AC. Ini disebut apa? Diagonal. Kita sebut diagonal 1, diagonal yang A atas. BD kita sebut diagonal 2. Kalau trapesium tadi kita sebut apa? Sisi atas sejajar. Kalau layang-layang kita sebut apa? Diagonal. AC tadi disebut diagonal apa? Diagonal 1. BD diagonal 2. Nah, untuk mencari rumusnya, setengah kali diagonal 1 diagonal 2 kali diagonal 2. Mudah mengingatnya? Mudah. Untuk kelilingnya sama seperti trapesium tadi, jumlah keempat sisinya AB apalagi BC, CD, DA ataupun A, AD. Paham? Paham. Paham? Paham. Jadi ada perbedaannya. Kalau trapesium menggunakan apa? Sisi sejajar. Kalau layang-layang menggunakan apa? Diagonal. Hampir sama kan rumusnya juga. Jangan sampai keliru. Kalau trapesium memiliki tinggi. Kalau layang-layang tidak punya tinggi. Misalnya contoh, sudah diketahui bahwa diagonal 1 berapa? Diagonal 1 berapa? 10. Diagonal 2? 15 cm. Sisi AB-nya berapa? AB 8. 8. Sisi BC-nya? 8. 8. Sisi CD-nya? 3. DA atau AD? 3. Sudah diketahui sisi-sisinya, diagonal-diagonalnya. Yang pertama adalah memasukkan apa? Rumus mencari luas. Apa tadi rumusnya? Setengah diagonal 2. Kita masukkan setengah diagonal satunya berapa? 10 kali diagonal 2? 15 cm. Sudah. Setengah
kali berapa? Seratus lima puluh cm berapa? Setengahnya 150. Pintar. 75 cm persegi. Sekarang apa? Keliling. A, B tambah B, C tambah C, D tambah C, A. A, B nya berapa? 8. B, C nya berapa? 8. C, D nya berapa? 3. B, A nya berapa? 3. Saya dihitung berapa? 22 cm. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, dari kedua bangun ini ada yang sudah hafal rumusnya? Sudah. Coba tanpa melihat di papan semuanya. Tanpa melihat. Luas trapesium. Untuk trapesium, luas layang-layang. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Keliling layang-layang. A, B tambah B, C tambah C, D tambah C, A. Semangat untuk kalian sekali lagi. Alhamdulillah materi hari ini lancar dan Bu Ufa kira kalian sudah paham semua? Ya. Jangan lupa belajar dan belajar. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.